tau gak, hari ini di makeupin Benu gak pernah pakai kontak lens kan? Ini dikasih kontak lens jadi agak beda. Khusus. Ini apa? Mau yang cerah apa yang? Jadi kemas. Tema bajunya setengah harga. setengah harga. Ya enggak ada, ada. Enggak ada, ada. Maksudnya nyanyinya di sini. Iya, itu. Tapi nanti dari belakang enggak apa jalannya. Oh, gitu. Dari situ, Mbak, dari yang come on. Apakah Beno? Tema makeupnya hari ini ala-ala Kim Kardashian gitu. Coklat-coklat nude aja. Terus aku request rambut panjang lurus ntar. Tau gak, hari ini di makeupin Beno gak pernah pakai kontak lens kan? Ini dikasih kontak lens jadi agak beda. Khusus buat foto. Apa? Khusus buat foto. Saya kalau pakai soft lens udah jadi kayaknya males gitu ya kalau. Kan ganggu, harus kenyamanan gitu, harus kan? Terjaga kan? Good pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu mengikuti progres. Nah hari ini tuh mau ada kegiatan pemotretan sama Rumpis. Rumpis itu Vina Panduwinata, Tritami, MS, dan Mita Purwasari. Saya sengaja makeup dulu di rumah. Ntar dulu ya pesawat. Biar di sana nggak padat, jadi 4 orang di sana. Nanti kita sampai sana di swab dulu antigen, terus kayak gitu baru melakukan kegiatan pemotretan. Sekarang udah ada di lokasi pemotretan di tempatnya Mas Hari Subastian. Tadi sebelum masuk itu ada tes antigen, jadi semua kita sudah di swab semuanya. Saya gayanya agak beda, rambut panjang, ini gaya apa? Ini dasinya dari mertuanya Mama Ina. Makeupnya Benny, rambutnya Banda. Tema rambutnya apa? Bunda dibikin slick lurus. Biar slick apa ya, Bun? Biar bedol. Bedol. Kalau dibilang suruh kelihatan kurus, orang kurus sudah. Mau gimana? Oke, 1, 2, ya. Bilang WhatsApp gitu dulu. Oke, okay. Boy band. Gak susah. Boy girl. Mama, single mama. Mana aja? Mana masuk dikit ke belakang. Baik, ya gitu. Maju. Ini tuker-tukeran. Ya, gitu. Kamu. Wah, ini paparazinya makin banyak. Thank you.
Oke, okay, bagus. Lagi. Satu, dua, ya. Oke, okay. Bagus, bagus. Luar biasa pemotretan hari ini. Pemotretan Rumpis. Saya sangat berkesan bisa motret mereka hari ini. Mereka semua kelihatan banget talented. Bakalan boom lagi. Kasih putih karunia sejati. Pagi-pagi kita sudah ada di hijau-hijauan. Kita mau syuting Rumpis kemarin habis pemotretan. Hai. Habis pemotretan sekarang mau syuting video klipnya. Terus seperti biasa kalau kita mau ada kegiatan ada ini. Ada swab, swab antigen. Halo. Jadi siapa? Ya, mata-mata. Pagi. Sebentar ya. Ya. Saya udah tapi gitu lagi nggak apa-apa. Warna bis tapi burung baca biasa lele-lele ya belakangan doang. Kita pakai bunyi yang bareng kita itu pakai jas. Oh udah teh nggak jadi teh pakai jas untuk pakai baju itu. Oh tapi saya buat sendiri kan. Jadi warnanya hitam ya udah. Tapi aku tetap bawain lagi ini yang bunyi. Nggak apa-apa yang penting yang soft. Aku lagi mau buat jadi sesuatu. Orange dog itu. Ada aja yang mau. Sumpit, sumpit. Sumpit yang mau. Ajaib. Wih, iklan nih. Ini bener, ini mesti gak ikil. Sampai hilang tuh. Sampai kak. Mukanya hilang. Yuk, let's go. Rolling. Oke, hari ini saya syuting bersama New Rumpis dengan konsep karena judul lagunya Kasih Putih. Bajunya putih-putih, ya ini yang sendiri-sendiri, beauty shotnya putih-putih, tapi nanti yang rame-rame kita gayanya vintage gitu. Jadi ini syuting di pelataran Cilandak. Terima kasih Pak Joshua Marquez dan Dewi Marquez. Oke, jalan yuk. Iya. Aku bilang candid aja, tapi Mbak Mami candid style, aku yang gini-gini toh. Karena badannya kan sudah tidak bisa candid. Nah gitu. Badannya sudah bisa candid, jadi gitu. Badannya gini aja. Ini Unisara banget ibu, rambutnya lurus. Mas, gue dari tadi nungguin cuma ngedutin kaki doang. Tema bajunya apa Mbak Ii? Tema bajunya setengah harga. Setengah harga. Ya nggak ada, ada. Pokoknya diadadain ya. Hah? Pokoknya diadadain. Oh diketutut. Awalnya sempat stres sih, karena kan semuanya kan punya senior ya, mereka maksudnya udah punya stylenya,
TI udah punya style sendiri, Yuni, Mama Ina, Mak Memes, Mak Ita udah punya. Itu yang saya coba hadirkan lagi di kali klip ini, kasih putih. Kita coba visualkan apa yang ada di lagunya, sesuaikan sama setnya juga. Setnya ini kan lebih kayu, lebih tumbuhan, jadi mungkin juga tone-nya juga saya kasih warna coklat, agak coklat dikit supaya nyatu sama si setnya. Gampang, pasti cantik, nggak mungkin susah ya mas ya, semua angle gampang, makanya cepet banget. Cukup berapa jam kita kerja? Cukup 7 jam ya kerja ya, cukup. Yuni udah top, ada nggak susah, gampang, pasti gambarnya cantik aja. Mbak Yuni sih selalu bagus ya, selalu kompetitif ya. Buat rumpis yang lainnya Terima kasih dari kami semua untuk pelataran catering services and catering juga. Pelataran Cilandak. Ya, nantikan single terbaru Rumpis Kasih Putih. Oke. Okay. Bilo.